Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat lemah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali lagi hadir dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali hari ini kita akan menunjukkan beberapa tanaman hasil top working. Ini banyak sekali di sini. Ada sekitar lebih dari 10 batang. Insyaallah ini nanti kita ambil sampel, kita tunjukkan biar buat bahan kita untuk belajar khususnya budidaya tanaman durian dengan cara teknik top working. Seperti yang ada di depan kita ini, jenis atasnya adalah jenis durian bawor, kemudian yang bawah adalah jenis durian lokal. Namun sebelum kita lanjut, kami sampaikan selamat pagi, semangat pagi, semangat beraktivitas. Semoga apa yang kita kerjakan selalu bermanfaat dan barokah. Dan tidak lupa, kami selalu minta kritik, saran, serta dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, kita mulai dari tanamannya di depan kita ini. Ini adalah jenis durian bawor kalau kita lihat dari batang atasnya ini yang digunakan antrasnya. Kemudian bawahnya ada jenis durian lokal yang dipotong, adalah salah satu teknik top working yang banyak digunakan di saat-saat seperti ini, khususnya untuk budidaya tanaman durian. Mengingat hasil top working seperti ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, baik dari pertumbuhan batang, daun, kemudian juga panennya seperti ini. Pemotongnya seperti ini. Ini jelas sudah hasil teknik top workingnya, sudah jadi seperti ini, pertumbuhannya sangat cepat seperti ini. Yang pertama, kemudian di sini juga kita melihat ini juga hasil top working seperti ini. Ini juga sudah jadi dengan entres atas atau jenis varietas yang digunakan adalah sama. Ini juga durian bawor. Nah, ini kelihatan seperti ini, bagus sekali pertumbuhannya. Kemudian di sana juga masih ada, kita lihat nah ini juga sama durian bawor. Ini teknik top working dengan batang bawah masih cukup kecil, pertumbuhan juga bagus seperti ini. Kemudian top working ini di sela-sela tanaman durian lokal yang sudah besar. Yang di sana di ujung barat ini kelihatan sudah besar sekali, ini pertumbuhannya juga bagus. Ini kalau kita lihat daunnya, ini jenisnya adalah jenis durian montong ini. Nah, seperti ini. Ini juga hasil teknik top working. Seperti ini sambungannya. Nah, ini kelihatan pertumbuhannya sangat cepat sekali. Ini sudah hampir kurang lebih hasil top workingnya kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meteran menjulang tinggi ini. Daunnya juga subur, bagus. Nah, teknik seperti ini patut kita contoh dan kita adopsi untuk khususnya proses budidaya tanaman durian. Nah, kita kembali, kita menyisir ke atas. Di atas masih banyak sekali, dan juga bagus. Nah, ini selanjutnya ini adalah sama top working juga. Ini jenisnya kalau kita lihat, ini juga bawor ini daunnya. Seperti ini. Sudah jadi. Sambungannya sempurna ini. Pertumbuhan juga cepat menjulang ke atas. Sudah ada kurang lebih 10 lebih ini. Di bagian atas juga banyak besar-besar. Nah, ini juga di batang atas bawahnya juga pendek, jenis durian bawor juga. Pertumbuhannya juga bagus ini sambungannya. Seperti ini. Sudah mulai terbentuk batang-batangnya.
kita lanjut ke atas. Nah, seperti ini salah satu langkah awalnya. Nah, ini seperti ini. Ini satu pohon sudah ditebang dan sudah proses penyambungan. Nah, seperti ini sudah selesai disambung, jadi mulai jadi. Batunya juga sudah mulai kelihatan di sini. Juga metode yang digunakan adalah sambung sisip. Batangnya cukup besar yang dipotong ini dan mengeluarkan tunas-tunas yang banyak. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Di sini juga sambungnya sudah mulai jadi. Metode yang digunakan adalah sambung sisip juga. Pertemuannya sangat bagus sekali ini. Ada 1, 2, 3, 4 ini juga sudah disambung. Seperti ini sudah jadi, bagaimana juga bagus. Nah, teknik top working ini sangat sangat bagus sekali untuk proses budidaya tanaman durian. Oke, kita lanjut ke atas. Kita lihat di bagian atas masih banyak sekali dan bagus-bagus ini kelihatan. Kita skip videonya, langsung kita ke pokok pohonnya. Ini selanjutnya, ini juga bila kita lihat dari daunnya, ini juga durian bower, hasil top working juga seperti ini. Sudah menyatu dengan batang bawahnya, pertumbuhan juga bagus ini. Nah, seperti ini, bagus. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah, ini juga top working, bawahnya kecil batangnya. Kemudian antresnya yang digunakan, bila kita lihat dari daunnya juga durian bower ini. Seperti ini, bagus juga, subur. Nah, di samping ini tidak kalah bagus lagi. Ini juga sama metode top working, sambungnya sudah mulai besar, batangnya juga lempeng dan bagus seperti ini. Untuk antres atas yang digunakan juga durian bower ini. Ini terdiri dari dua mata tunas atau dua sambungan. 1, 2, keseluruhan juga bagus, lempeng pertumbuhannya, batangnya, daunnya juga subur ini. Seperti ini, bagus sekali. Nah, ini metode seperti ini sangat cepat sekali untuk proses pertumbuhan dari durian, tentunya proses tumbuh dan proses panennya. Wow, yang ini, wah, luar biasa ini, subur sekali. Ini satu pohon, satu mata tunas, dan pertumbuhan juga bagus seperti ini. Jadi metodenya dipotong seperti ini, setelah tumbuh beberapa tunas, minimal satu, baru disambung, dan hasilnya juga bagus seperti ini. Nah, ini kelihatan pertumbuhannya sangat bagus sekali, trubus dan cepat sekali untuk batang-batangnya menjalarnya. Ini cepat sekali trubus seperti ini. Kurang lebih tingginya sekarang sudah tanaman ini kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 meteran sampai ujung atas. Kemudian menyampingnya ini juga bagus sekali seperti ini, trubusnya langsung hijau, menjalarnya cukup panjang, pertumbuhannya sangat bagus sekali seperti ini. Kemudian untuk batangnya, ini batang utama, ini juga bagus seperti ini. Di atas masih ada beberapa lagi, ada juga yang baru disambung. Coba kita dekati ke atas, sekaligus mengakhiri video pada pertemuan siang hari ini. Kita cari jalan dulu.
Nah ini kita naik, kita lihat langsung ke dekatnya. Nah sebelum kita menuju ke durian tadi, kita juga lihat ini. Wah, bagus sekali ini juga. Ini sambungan bawah dan atas sudah mulai kelihatan. Kalau seperti ini kita lihatnya meter diagonal adalah sambung pucuk ini. Pertumbuhan juga tidak kalah bagusnya. Ini jenisnya adalah, kalau kita lihat ini jenisnya adalah durian montong ini. Bagus sekali, sangat subur. Nah, kita lihat tanaman tadi sekaligus mengakhiri video pada kesempatan kali ini. Nah ini baru proses pemotongan dan proses penyambungan, dan sudah jadi semua ini. Satu pohon terdiri dari tiga, sambungan sudah jadi, pertumbuhan juga bagus cepat seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, seputar kita ngevlog belajar tata cara pembudidayaan tanaman durian dengan cara metode top working langsung di lahan. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Sekian kami akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.